Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Liga Skotlandia Premiership kali ini ada Rangers melawan ST Mirren. Ya, Rangers unggul terlebih dahulu melalui Abdallah Sima pada menit ke-45. Skor 1-0 untuk keunggulan Rangers. Di babak kedua, Rangers melakukan serangan ke gawang ST Mirren dan alhasil pada menit ke-70, Abdallah Sima berhasil melesakkan gol keduanya dan membawa Rangers unggul 2-0. Skor 2-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan alhasil dengan kemenangan ini, Rangers berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 31 poin. Dari 14 kali bertanding, 10 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Sedangkan ST Mirren berada di peringkat keempat klasemen dengan perolehan 22 poin. Dari 15 kali bertanding, 6 kali menang, 4 kali seri, dan 5 kali kalah.